Kabar baik kembali disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kalimantan Tengah, di mana untuk hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat disampaikan bahwa angka kesembuhan dari COVID-19 di Kalimantan Tengah mencapai 37 orang, yaitu di Palangkaraya 12 orang, di Kota Waringin Barat 23 orang, di Barito Selatan 1 orang, dan di Murung Raya 1 orang. Dengan demikian, dari semula 871 orang, kini menjadi 908 orang. Sementara itu, kasus konfirmasi ada penambahan sebanyak 25 orang, yaitu di Palangkaraya 4 orang, di Kota Waringin Barat 7 orang, di Kota Waringin Timur 2 orang, di Kapuas 1 orang, di Katingan 4 orang, di Pulang Pisau 5 orang, di Barito Selatan 1 orang, dan di Murung Raya 1 orang. Dengan demikian, dari semula sebanyak 1.366 orang, saat ini menjadi 1.391 orang. Selanjutnya, kasus suspek ada penurunan sebanyak 18 orang, sehingga dari semula 359 orang, kini menjadi 341 orang. Kasus probable, tidak ada kasus atau 0 orang, sementara dalam perawatan ada penurunan sebanyak 12 orang, sehingga dari semula 416 orang, kini menjadi 404 orang. Untuk pasien meninggal, tidak ada perubahan, yaitu tetap sebanyak 79 orang. Dengan tingkat kematian atau CFR setinggi 5,7%.